اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل سلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قوله وفي لوانياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلبي فيا ربي مدني بسير حروفي ونور لي سمعي وقلبي ومولاتي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزمر 42 بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أمن تخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. والشهداء وقضي بينهم بالحق
صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Surah Az-Zumar ayat berapa tadi? 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika. Dan sungguh-sungguh kami telah mewahyukan ilaika kepada engkau ya Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi, rasul-rasul min qablika sebelum engkau ya Muhammad. Jadi Al-Qur'an merupakan wahyu mukjizat yang terbesar bagi Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi wahyu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga wahyu-wahyu berupa kitab juga diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. La in asrokta, jikalau engkau ya Muhammad syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, maka akan terhapus semua amalmu, maka akan hilang semua amalmu, wala takunanna minal khosirin, dan engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang khosirin, minal khosirin, dari golongan orang yang merugi. Pertanyaannya di sini, asroktah syirik, masa Kanjeng Nabi, jikalau Kanjeng Nabi syirik, sebetulnya ini sebuah ribbon. Seandainya kita main karambol di ribbon ditujukan kepada Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, namun hakikatnya atau ditujukan kepada umatnya. Dibuat contoh Kanjeng Nabi, seandainya, jikalau, andai kata, umpama engkau syirik kepadaku, kata Allah, layah batonna amalukah, maka sia-sia amalmu. Jadi ibadah kita, kebaikan kita, pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita akan terhapus. Kalau si syirik, dan kita pasti berada dalam keadaan yang merugi, dan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang merugi. Balillah. Oleh karena itu, hanya kepada Allah fa'bud, maka kita mengabdi atau beribadah. Wakun, dan jadilah minasyakirin, dari hamba-hambanya Allah yang bersyukur. Jadi di sini mentauhidkan Allah,
Kalau kita mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, kita besok akan bareng-bareng masuk ke surganya Allah. Namun sebaliknya, apabila kita mensekutukan Allah, mensyirikan Allah, maka besok akan rombongan juga masuk ke nerakanya Allah. Balillaha fa'bud. Ini sama dengan la ma'bud illallah. La maksud illallah. La mahbub illallah. Sama seperti itu. Kita harus memposisikan ini, kita ini sebagai apa? Sebagai hamba abdu yang harus tunduk dan patuh kepada perintahnya Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya oleh Allah. Wa kun minas syakirin. Dan adanya kita harus kita bagian dari orang-orang yang bersyukur. Makna bersyukur di sini adalah menggunakan secara benar apa yang diberikan oleh Allah. Jadi syukur ini menggunakan sesuatu sesuai dengan tujuannya. Itu makna bersyukur. Kalau kita misalkan dikasih hadiah oleh orang sebuah kopiah atau sebuah sorban agar kita dipakai waktu sholat, namun apabila kita tidak memakainya, itu namanya tidak bersyukur. Apalagi sorban itu kita pergunakan sebagai kain pel misalkan untuk ngepel lantai, itu namanya penghinaan. Jadi kita harus pahami bahwa kita ini siapa? Kita hanya abdu. Kaulo. Kita tugasnya hanya mengabdi. Kalau kata Allah kita disuruh, diperintahkan untuk beribadah, beribadah. Menjauhi larangannya, kita harus menjauhi larangannya. Kita harus tunduk dan patuh kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Kalau kita beribadah, menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur, ya ibadah. Kalau kita beribadah, tandanya kita bersyukur. Pernah Bapak terangkan dulu, kalau kita beribadah, mahdoh, misalkan sholat 5 waktu, kita mensyukuri alat-alat jasad ini, panca indera ini yang telah diberikan oleh Allah. Kita pergunakan mata ini ke jalannya Allah, tidak untuk bermaksiat. Kita pergunakan tangan ini untuk mencari rezekinya Allah, bukan untuk bermaksiat, mencuri, bermaksiat lainnya. Kita pergunakan kaki ini di jalannya Allah, bukan untuk bermaksiat. Kita pergunakan kuping kita ini untuk mendengarkan perintah-perintah Allah, bukan untuk bermaksiat. Sama lesan kita, hidung kita, semua panca indera yang ada melekat dalam tubuh kita, kita pergunakan untuk mengabdi kepada Allah. La ma'budu illallah. Tidak ada yang kita abdikan, kita abdukan, kita mengabdi hanya kepada Allah. La mahbubba illallah. Dan juga kita tidak ada cinta kecuali hanya cintanya kepada Allah. Dan juga tujuan kita la maksud illallah. Tidak ada yang kita tuju, hanya keridhaannya Allah. Hanya kita harus mengabdi kepada Allah, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang bersyukur, menggunakan perangkat-perangkat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan yang Allah maksudkan.
Kalau kita tujuannya untuk beribadah, ya beribadah. Gunakan panca indera kita di jalannya Allah. Mata kita, kuping kita, hidung, mulut, lesan kita, kita pergunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kemarin diterangkan juga yang dinamakan syirik. Jangan sampai ada syirik di dalam hati kita. Ada sesuatu di dalam wadah yang namanya kolbi kita. Kalau kita bisa mengeluarkan sesuatu itu, tandanya bahwa kita ikhlas. Jadi beribadah karena Allah, namun dalam perjalanannya ibadah kita karena seseorang. Ada syirik di situ. Walaupun itu hanya syirik kecil, riya. Namun kalau kita bisa mengetahuinya dan kita bisa mengeluarkannya, ibadah kita itu adalah ikhlas karena Allah. Mukhlishina lahuddin. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah. Kita ditingkatkan oleh Allah, tauhid kita dimantapkan oleh Allah, sehingga kita jauh dari mensekutukan Allah, mensyirikan Allah. Dan kita sebagai abdunya, semoga bisa termasuk abdu atau hambanya Allah yang pandai bersyukur. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawah.